Perbincangan menghujukkan program khas membolehkan penunggang motosikal tegak atau mat motor berlumba secara sah di jalan raya akan dilakukan. Memetik laporan Malaysian Digest, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tunku Adnan Tunggu Pansus sebagai berkata, ia adalah usaha untuk mengelakkan mereka dari terus terjebak dengan gejala lumba haram. Ianya seperti mencontohi program KL Bebas Kereta, tetapi ini melibatkan motosikal sahaja. Menerusinya, jalan-jalan terpilih sekitar ibu negara akan ditutup untuk dijadikan litar berlumba, sementara pihak berkuasa akan berkawal dan menyiapkan ciri-ciri keselamatan. Datuk Seri Tunku Adnan ditemui media di ibu negara.